jadi aku lihat di mana nih ya semuanya ya. Iya, jadi aku berperan sebagai Rara di film Love Notes ini. Rara itu dia pinter banget main game, jago main lo kepala. Dan dia itu pinter banget, tapi pinternya beda. Dia pinter selalu mikir strategi gitu. Itu yang selalu bikin dia menang. Dan dia juga leader di dalam sebuah persahabatan yang pinter-pinter semua main gamenya gitu. Jadi terus juga pastinya ada percintaan di Love Notes ini bersama Kariski Nazar dan Vladimir Rama. Itu menurut aku yang cerita segitiga, kayak si Zain itu sendiri sahabat aku gitu, tapi dia ternyata suka sama si Rara. Seru sih cerita SMA. Tapi kamu sendiri kan di sini game. Nah, itu tantangan terbesar buat aku enggak suka game. Bukan enggak suka game, aku udah mencoba kan. Aku lihat teman-teman aku soalnya semua pada main game gitu, dan aku coba. Ternyata emang bukan di situ aja gitu sukanya gitu. Suka sih main game, tapi terutama untuk game-game kayak yang di HP gitu aku kurang. Aku mainnya lebih kayak PS gitu aku main. Kalau yang di HP tuh kurang gitu. Jadi aku kayak kaget pas disuruhnya, tapi menurut aku juga tertantang kan. Akhirnya belajarlah, aku ngobrol sama orang gamenya dari lo kepalanya, terus nanya-nanya juga sama mereka. Kebetulan apalagi Brisdia, jadi dia pinter banget kan, Brisdia main gamenya, jadi aku nanya-nanya sama dia, ini kalau omonginnya apa sih kalau bisa dimain game pas lagi mainnya gitu, terus tangannya tuh gimana sih sebenarnya? Jadi ketagihan gak sih main game? Lumayan pas di lokasinya ketagihan sih. Jadi misi waktu luang juga gak sih buat main? Betul, jadi kan jadi bisa ngobrol gitu sama mereka, mereka kayak ngerti semua, aku yang gak ngerti. Udah kuliah. Ingat gak sih masa-masa percintaannya dari romance ini, cerita ini ke kehidupan kamu pribadi? Aku tuh selalu senang main jadi anak SMA karena kayak seru gitu sekolah. Aku soalnya anak homeschooling, jadi gak pernah ngerasain tuh cinta-cinta masa SMA gitu-gitu. Ngerasainnya malah ya masa-masa SMA di lokasi gitu, jadi gak pernah ngerasain. Makanya aku selalu senang gitu pakai baju seragam. Relate? Gak sih, gak pernah ngerasain. Tapi menurut kamu momen-momen sekolah tuh yang hilang gak sih dari masa remaja kamu? Momen-momen sekolah, yang benar-benar sekolah gitu. Iya, tapi memang iya hilang sih pastinya. Tapi kayak aku udah bikin keputusan akhirnya memilih juga kan, karena aku sendiri yang mau kan. Jadi tergantikan sih, karena mungkin aku belum pernah ngerasain hal-hal apa momen-momen di SMA itu. Jadi aku ngerasa kayak gak ada yang hilang, cuma ngelihat orang aja paling gimana sih rasanya gitu. Karena aku gak tahu rasanya kan. Tapi jadi serunya ngerasain masa SMA-nya di lokasi. Berbeda sih pengalaman sendiri. Kayak orang-orang normal gak pernah ngalamin kan masa-masa SMA di lokasi. Jadi kayak aku berusaha berpikir positif aja. Gimana sih rasanya hari ini pas Sweet 17? Aku udah Sweet 19. Iya, udah 19 tahun. Iya, kayak waktu berlalu cepet banget aja sih. Kayak mungkin mas diingat aku 17 tahun gitu, terus sekarang udah 19 tahun. Aku juga kayak pas lihat, udah 19 tahun gitu. Mungkin karena pandemi juga kali ya, kita semuanya di rumah gitu. Ngerasain kayak tahun lalu perasaan baru ini 17 tahun gitu, sekarang udah 19 tahun. Dan tapi lumayan berasa sih bedanya, kayak aku juga ya kan udah kuliah gitu. Terus kemarin sempat struggle sama kuliah dan syuting, ngurusin sendiri time managementnya, gak diatur lagi sama mama. Terus kayak dari homeschooling juga kan waktunya fleksibel banget, terus tiba-tiba ke kuliah yang waktunya udah ada Senin sampai Kamis atau Senin sampai Jumat, terus kayak aku harus syuting semingguan, bahkan dua minggu, bahkan dua bulan gitu. Itu sih jadi lebih dewasa aja mungkin ya. Target 19 tahun apa? Kenapa? Bisa persahabatan. Target 19 tahun kamu apa nih? Target 19 tahun aku kan, aku ya bakal kuliah di luar nih, mungkin lebih mandiri, terus aku bisa lebih bagus lagi time managementnya karena itu menurut aku penting banget. Terus pastinya lebih dewasa. Ya itu sih. Kado? Jujur belum buka kadonya, baru banget kemarin kan. Semalam tuh kita ada ya birthday party di rumah doang, terus selesai lumayan malam. Udah enggak sempet, terus besok langsung press kan, jadi belum sempet buka kado. Katanya kamu ngadain donasi juga di ulang tahun. Iya, ngadain donasi juga sih. Alhamdulillah, maksudnya aku ngerasa biasanya tuh aku santunan sendiri langsung aja, enggak pakai dari sosial media gitu kan. Cuma karena kemarin kebetulan dari tim sosial medianya juga ngabarin aku mau nggak kalau ikutan juga, terus aku ngerasa kayak ini sesuatu yang baru gitu, dimana bukan cuma aku yang bisa mendonasi tapi orang lain juga gitu, dengan kayak
menurut aku kan mereka ucapin banyak banget, aku menerima ucapan-ucapan gitu, dan gimana di sini dia ngasih ucapan tapi aku juga bisa ngasih ke anak yatim itu gitu, jadi aku ngerasa ini keren banget. Sekarang tiap tahun jadi wajib rutin gitu nggak sih ngadain donasi ya, kalau donasi yang ke publik baru tahun ini sih. Kalau sebelumnya selalu ya diem-diem aja, maksudnya sama keluarga selalu diingetin sama mama sih, terutama mama langsung, misalnya aku lupa pun mama selalu santun. Atau kadang-kadang dulu sebelum pandemi sempat datang ke rumah juga santunan anak yatim, dibawa ke rumah gitu, berdoa. Ada 19 ada kode spesial nggak sih dari Kenapa? Someone? Kode spesial dari someone? Aku nggak tahu ya, mungkin dari 19, jadi nggak mikirin kadonya, aku mikirin malah birthday-nya tuh sama siapa, terus kayak aku bisa ngapain aja gitu. Kado-kado tuh masih bertumpukan, aku belum coba ngecekin gitu. Dan bahkan keluarga aku sendiri aja nggak ada yang kasih kado. Jadi maksudnya emang kita kalau mau kado ya beli sendiri, mau apa yuk gitu, nggak yang kado banget gitu. Kalau dari pacar sendiri nggak gimana? Nggak ada kado. Dari sahabat-sahabat aku ada sih. Cuma aku, oh ini ada dari sahabat aku, kasih cincin. Gitu. Dah. Tapi pengen nggak sih nanti di ulang tahun berikut dikasih cincin bukan dari sahabat? Ya alhamdulillah sih kalau dikasih ya, pasti udah pernah ngerasain jadi it's okay. Udah pernah tahu rasanya seperti apa gitu. Rasanya di rumah sendiri kan katanya udah punya rumah sendiri. Iya alhamdulillah aku udah punya rumah sendiri akhirnya tahun ini tadi baru 3 bulan yang lalu pindah gitu. Jadi bersyukur banget sih, makanya ngalamin si surprise birthday party-nya juga di rumah aja gitu, karena juga lagi pandemi kan, dan ngundangnya juga orang-orang terdekat banget aja gitu sama keluarga. Tapi keluarga masih di sini. Iya, keluarga aku udah di sini semua. Oh. Udah di sini semua, makanya akhirnya juga beli rumah sendiri gitu, pada tinggal. Usia muda terus pengen punya rumah sendiri, emang itu udah cita-cita dari lama? Iya sih pasti, mungkin semua orang pengen lihat, cuma kan aku alhamdulillah kerja juga udah di umur segini, jadi pasti beda gitu pengennya, dan aku pengen banget punya rumah sendiri buat keluarga juga sebenarnya, tetap tinggal sama keluarga kan, dan sesuai yang apa yang aku mau sih, jadi alhamdulillah tercapai di umur 19 tahun. Agak kaget sih tadinya, kayak kirain ya targetnya nggak 19 juga gitu, mungkin di atas 20, tapi alhamdulillah ternyata di 19 sudah dikasih rezeki. Konsep rumahnya seperti apa? Konsep rumahnya putih di sini, di YouTube aku ada putih-putih. Konsepnya apa ya, aku sih suka Parisian vibes gitu, jadi lumayan agak klasik-klasik juga tapi dicampur sama mode gitu. Kamar kamu juga di dekor Iya benar, aku custom semuanya sendiri, soalnya kayak tempat tidur juga aku custom, bukan yang langsung beli gitu. Sesuai yang mau. Tapi makanya dia punya rumah sendiri nih. Itu hasil menabung berapa lama sih akhirnya bisa punya rumah impian gitu? Sebenarnya tuh tadinya tuh kebantu sama pandemi juga sih, karena kan biasanya tuh aku selalu ya alhamdulillah banyak kerjaan juga di luar, terus kalian jalan-jalan juga, anaknya tuh lebih suka kalau jalan-jalan gitu, jadi duitnya tuh ke spend ke jalan-jalan terus. Tapi alhamdulillah karena pandemi kemarin di rumah terus, jadi semakin bisa nabung gitu. Jadi selama mungkin ya dari 3 tahun yang lalu juga udah nabung sih, udah simpen duit gitu, udah nyari banget rumah sendiri, pengen banget rumah yang sesuai dengan yang mau. Kenapa? Dua lantai. Wah, jangan disebut. Tapi lumayan cukup besar sih. Cukup besar banget karena emang aku buat keluarga juga kan, keluarga aku rame berlima, terus kayak banyak. Iya, suka saudara juga sering ke rumah gitu. Jadi enggak bisa yang rumahnya kecil. Rumah impian kamu enggak deh? Kenapa? Rumah impian kamu enggak? Maksudnya emang kamu pengen Iya, aku pengen rumah ya begini gitu. Kalau sebelumnya kan emang ada didesain sama orang tua sendiri gitu. Jadi kayak ini tuh pengen, aku ya pengennya kayak gini sekarang. Tapi punya rumah mewah tuh konteksnya bagi mau beli apa sih? Aduh, apa ya? Aku lebih pengen mobil mungkin ya, mobil sendiri ya. Aku ya punya sih mobil sendiri, cuma mobilnya lebih kayak buat syuting gitu. Pengennya mobilnya buat aku jalan gitu ke teman-teman gitu, belum ada soalnya. Gitu. Rumah kan udah punya nih, pasangan gimana nih? Karena tahun depan aku bakal kuliah di luar, jadi nanti dulu deh pasangannya. Dan kemarin juga aku tuh mulai kuliah sambil syuting tuh memang sih online alhamdulillah, jadi bisa jalan di luarnya. Tapi cukup sulit juga, hektik banget, harus ngatur waktunya.
jadi aku nggak kebayang sih kalau aku punya pasangan harus ngatur semuanya gitu waktu-waktunya. Terus waktu buat sahabat aku, buat keluarga aku aja, adik aku aja tuh kadang suka di rumah tuh jarang ngomong, jadinya gara-gara aku pulang udah langsung tidur, terus besok pagi bangun langsung kuliah gitu-gitu. Jadi nanti di mana, negara mana? Di Amerika, di US, nanti di Michigan University. Jurusan bisnis. Karena aku suka banget fashion sebenarnya. Tadinya mau ambil fashion design, tapi terlalu lama sekolahnya aku ngerasa, aduh kayaknya takut nanti syutingnya juga gak bisa jalan gitu kan. Jadi aku ngerasa aku emang pengen, sekarang sih ngerasanya pengen punya fashion brand sendiri. Jadi ya bisnis gitu akhirnya coba, dan mana tahu nanti nextnya aku gak bagus di fashion, aku bisa coba yang lain, yang penting bisnis kan.